Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al musanniful imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Fa amma ma dzakarnahu fa huwa tafakkurun bi imaratil batin liyasluha lil qurbi wal wisal. Fa idza dayya'a jami'a umurihi bi islahi nafsihi famata yatana'amu bil qurbi. Walidhalika kanal khawas yaduru bil bawadi palakiyahul Husain ibn Mansur wa qala fima anta qala aduru bil bawadi uslihu hali fit tawakkul. Wa qala al Husain afnaita umraka bi imrani batinika fa aynal fana'u fit tawhid. Wal fana'u bil wahidil haq huwa ghayatu maqsidit talibin wa muntaha na'imis siddiqin. Wa amma tanazzuhu an sifatil muhlikat fa yajri majral khuruji anil iddati fin nikah. Wa ammal ittisabu bi sifatil munjiyat wa sa'irit ta'at fa yajri majri tahyiatil mar'ati jihaziha wa tanzibiha wajhi wa tanzibiha wajhaha wa mashtiha sya'raha litasluha bidzalika liliqa'i zawjiha. Fa in istagharaqat jami'a umuriha bi tabri'atir rahim wa tazyinil wajh kana dhalika hijaban laha an liqa'il mahbub ila akhir. Makna daripada kalamul imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, maka adapun apa yang telah kami sebutkan, maka itu adalah tafakkur tentang pembangunan batin, agar ia patut untuk berdekatan dan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah dijelaskan oleh pengarang tentang tafakkur supaya bisa bertobat, bertafakkur agar dapat khauf takut kepada Allah, bertafakkur agar bisa ikhlas dalam beramal, bertafakkur agar bisa mahabbah cinta kepada Allah. Nah, tafakkur-tafakkur seperti itu merupakan pembangunan batin. Merupakan pembangunan hati. Agar ia hati itu patut layak untuk berdekatan dan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila menyia-nyiakan semua umurnya untuk memperbaiki dirinya, maka kapan ia merasa nikmat, merasa lezat dengan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau inya selalu bertafakur untuk tobat, selalu tafakkur agar bisa ikhlas, selalu bertafakkur agar bisa cinta kepada Allah, itu hajenang diurusnya sehingga menghabiskan umurnya. Kapan inya bisa bersenang-senang, berlezat-lezat di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi artinya bahwa kita bertafakkur agar bisa tobat,
kita bertafakur agar bisa takut kepada Allah, kita bertafakur agar bisa ikhlas, itu ada masa-masanya, ada ukurannya. Jangan dihabiskan umur hanya untuk tafakur seperti itu. Sama dengan orang membangun bangunan, bangun apabila tuntungnya, apabila mendiaminya. Tuntung di dapur, baiki pulang kamar. Baik sudah kamar, rombak pulang dapur. Dapur baik, baiki pelatar. Pelatar baik, baiki pelapun. Itu aja diudak sepanjang umur. Kapan bisa menikmati bangunan itu? Nah, seperti itu juga orang-orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk tafakur agar bisa takut kepada Allah. Itu aja diurusnya. Nah, apabila inya sampai agar bisa mendapatkan kelezatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi mesti ada target, ada waktu yang diusahakan dengan amaliyah hati seperti tafakur tadi. Maka apabila menyia-nyiakan semua umurnya untuk memperbaiki dirinya, maka kapan ia merasa nikmat dengan berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah Ibrahim Al-Khawas berkeliling di desa-desa. Lalu ia dijumpai oleh Al-Husain bin Mansur dan berkata, si Husain ini, sedang apa kamu keliling-keliling di desa-desa itu? Ibrahim Al-Khawas menjawab, saya berkeliling di desa-desa untuk memperbaiki keadaanku pada tawakal. Nah, jadi Husain ini si Ibrahim Al-Khawas ini selalu mengembara dari tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk menguji sampai di mana tawakalnya kepada Allah. Begitu bertemu dengan Al-Husain bin Mansur, sedang apa engkau keliling-keliling ini? Ujar Sidin, untuk memperbaiki tawakal. Karena membagana di kota aja, kada tahu tawakal seorang bujur atau kada, sampai atau kada. Lalu Al-Husain berkata, kamu habiskan umurmu dalam membangun batinmu. Ikam habiskan umur untuk mengurus batin, untuk mengurus hati. Maka di manakah menghabiskan umurmu pada pana dalam tauhid? Ada tertinggal tuh. Maka di manakah menghabiskan umur pada fana dalam tauhid? Artinya kalau ikam macam ini hanya keliling-keliling untuk menguji tawakal ikam, apabila ikam dapat rasanya kayaknya orang yang fana dalam tauhid. Padahal fana dalam tauhid itu merupakan sesuatu tujuan, tujuan puncak dari seseorang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka fana pada yang maha esa lagi maha benar adalah puncak tujuan orang-orang yang menuntut dan akhir kenikmatan orang-orang yang siddiq. Artinya fana itu al-ghaibah anisyai lilazzatil musyahadah. Sebagian ulama mengatakan bahwa pengertian fana itu adalah dia hilang dari sesuatu karena kelezatan menyaksikan sesuatu. Orang itu kenyamanan merasakan sesuatu sehingganya kada merasa lagi sesuatu yang lainnya selain sesuatu yang dirasakannya itu. Nah, ini yang dimaksud adalah inya tauhid. Inya memandang, inya musyahadah tentang umpamanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya, begitu indahnya, begitu lezatnya dia memandang
tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dari yang lain-lainnya inya kada merasakan lagi keberadaannya. Yang dia saksikan, yang dia lihat hanya adalah perbuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ngarannya adalah fana bitauhid atau fana bil af'al. Nah seperti itulah tujuan akhir daripada perjalanan seseorang yang ingin ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak apa kita membayangkan nyamannya, membayangkan nikmatnya, membayangkan lezatnya sesuatu tauhid itu. Jangankan di alam dunia ini, di dalam surga itu pun kenikmatan yang paling nikmat adalah begitu seseorang bisa memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kelezatannya kada bisa ditandingi dengan kelezatan-kelezatan yang lain. Nah begitu seseorang hamba sudah sedang menyaksikan, sedang melihat keindahan daripada zat Allah itu, maka segala kenikmatan yang ada dalam surga hilang daripada pikirannya. Nah itu di dalam surga. Dalam surga orang bisa melihat Allah dengan mata kepala. Nah sedangkan di dalam dunia orang bisa menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Nah begitu lezatnya seseorang dengan mata hatinya itu menyaksikan tentang keesaan Allah, tentang perbuatan Allah, tentang sifat-sifat Allah, begitu asiknya, lezatnya dia menyaksikan itu, sehingga hilanglah segala apa yang ada di sekitarnya. Bahkan dia hilang daripada merasa keberadaan dirinya sendiri. Nah itu yang disebut dengan fana. Fana itulah yang dicari oleh hamba yang ingin mengenal Allah. Dan fana ini kadakawa diusahai oleh kita. Karena fana itu semata-mata wahbatun minallah, pemberian daripada Allah. Kita makan wadai umpamanya, kayak apa nyamannya wadai ini tuh, kayak apa lezatnya wadai ini tuh. Amun kita dikiau orang masih mahirani, berarti kada seberapa nyaman lagi. Masih sadar ngarannya kita. Rahatan makan, saling nyamanan dimakan. Dikatuk orang lawan, mendengar aja lawan katukan tuh masih ada orang yang mengatuk, berarti masih belum panak ngarannya kita dalam menikmati kelezatan yang dimakan itu. Nah, orang-orang yang sudah diberi Allah bagaimana lezatnya, bagaimana nikmatnya, fana dalam tauhid itu, dia kadang merasakan lagi, kadang menghiraukan lagi, kadang mendengarkan lagi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi fana itu didapat oleh seseorang hamba yang sudah melalui tahapan-tahapan perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fana pada yang maha esa lagi maha benar adalah puncak tujuan orang-orang yang menuntut dan akhir kenikmatan orang yang siddiq. Kawalah kita supaya fana, kita misalnya adakah ilmunya supaya fana? Kada ada. Fana itu semata-mata anugerah Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Kalau macam tobat itu kawa kita usahai, syukur kawa diusahai, sabar kawa diusahai, dengan pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat kita bisa sabar. Kalau fana kada kawa, fana kada kawa. Orang tuh pahit lior, orang garing, pahit liornya. Kita beri makannya wadah yang nyaman-nyaman, kawalah kita menyamanakan inya supaya nyaman, kada kawa melirunya pahit. Kayak apa haji nang disurung lawan inya, kada kawa, karena perasaan nyaman itu kada ada pada dirinya. Nah kaya itu juga macam fana ini kada kawa kita dapati dengan ilmu, tetapi fana ini adalah merupakan satu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala.
Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar menyatakan tentang apa-apa yang diberikan Allah melalui usaha yang kita lakukan, maka Allah berikan sesuatu sebagai pembuktian bahwa apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Contohnya tobat. Nah, kita sudah merasa bertobat kepada Allah. Cuma tobat kita itu apa sudah diterima Allah atau kada? Dosa kita sudah diampuni Allah atau kada? Kita sudah merasa bertobat. Nah, kita kada tahu nih tuh tobat diterima atau kadanya. Al-Habib ini mengatakan bahwa orang-orang yang sudah mantap dalam tobatnya itu akan mendapat sesuatu daripada Allah yang disebut dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah artinya apa? Bahwa tanda orang yang tobat diterima itu dia cinta kepada Allah. Tandanya orang cinta apa? Selalu ingat, seringkali menyebut-nyebut namanya. Nah, itu tanda orang yang cinta. Nah, jadi selama diri kita belum ada perubahan kecintaan kita kepada Allah, sebelum dan sesudah tobat kada ada perubahan kecintaan kita kepada Allah, itu menunjukkan tobat kita belum mantap, belum bujur. Nah, tobat itu kita kawa mengusahai, kita kawa pelajari, kita kawa membiasakan. Tapi kalau cinta kepada Allah, itu kada kawa tuh hadiah dari Allah. Kalau kita mencintai seseorang yang kita kada tahu, kada kawa. Kalau kada diberi hadiah oleh Allah. Nah, kemudian ujar beliau mengatakan bahwa termasuk dalam perjalanan seseorang manusia menuju Allah adalah dia wara. Wara ini ada ilmunya. Kayak apa supaya bisa wara? Ada ilmunya dan ada latihannya. Kawa diusahai. Nah, apakah sekarang kita ini bujur wara atau kada? Kalau kita bujur-bujur wara, Allah pasti memberi sesuatu yang merupakan bukti kebenaran waranya kita. Apa buktinya itu? Syauqun ilallah, rindu kepada Allah. Nah, orang yang wara itu kapingin hendak berjumpa dengan Allah. Kada katuju lagi lawan hidup dalam dunia ini, hendak lakas bertemu dengan Allah. Jadi amun orang wara minta panjang umur, ada bujur lagi waranya. Karena bertemu Allah hanya di alam, bukan di alam dunia ini. Nah, wara bisa kita usahai, tapi rindu kepada Allah kada kawa kalau kada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga contohnya zuhud. Zuhud itu mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu kawa dipelajari, kawa dilatih, kawa diusahakan agar kita zuhud. Nah, cuma apakah sekarang ini kita sudah zuhud atau kada? Allah ada memberikan tanda yang sekaligus hadiah untuk kita kalau kita bujur-bujur zuhud. Apa hadiah yang diberikan Allah? Khusyuk. Khusyuk. Nah, khusyuk itu anugerah Allah. Kayak apapun kita mempelajari masalah khusyuk, kalau kita kada dapat anugerah, kada kawa khusyuk sembahyang itu. Membaca Quran kah, beribadah kah. Pada tahuwa sudah cara-caranya, tetap kada kawa khusyuk. Karena khusyuk itu adalah mauhibah pemberian Allah. Nah, kayak apa cara supaya diberi Allah kita ini khusyuk itu? Zuhud. Seapa zuhudnya kita bisa dinilai daripada khusyuknya kita.
Nah, orang-orang yang masih dalam golongan hubbud dunia, orang-orang yang masih dalam golongan mencintai dunia, itu sulit untuk khusyuk. Bisa kada kawa khusyuk. Karena Allah akan memberi khusyuk kepada orang-orang yang mencintai dunia. Nah, contoh lain lagi, tawakal kepada Allah. Nah, tawakal ini ada pelajarannya. Tawakal ini ada ilmunya. Tawakal ini bisa dilatih. Nah, pelajari ilmu tawakal, kita latih diri kita untuk bertawakal kepada Allah. Nah, kalau tawakal kita itu sudah bujur, tawakal kita sudah mantap, hanya Allah memberikan sesuatu kepada kita yang disebut al-fana, fana tadi. Nah, jadi artinya orang-orang yang belum merasakan bagaimana tawakal itu kada akan bisa merasakan bagaimana fana dalam tauhid itu. Nah, di sini Imam Ghazali mengatakan bahwa janganlah kita menghabiskan umur kita dengan mengusahakan supaya takut kepada Allah, mengusahakan supaya kita ikhlas, mengusahakan supaya kita bisa tawakal, jangan dihabiskan umur untuk itu. Amun dihabiskan umur untuk itu, kapan kita bisa menikmati fana? Bagaimana kita bisa menikmati lezatnya orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Adapun membersihkan diri dari sifat-sifat yang membinasakan. Membersihkan diri dari sifat-sifat yang membinasakan, riya, sombong, dengki. Maka itu berlaku seperti berlakunya keluar dari iddah dalam perkawinan. Umpamanya seorang perempuan ini ditinggalkan wafat suaminya. Nah, kawalah perempuannya kawin. Kawin pulang. Kada kawa kalau kada beiddah dahulu. Apa gunanya iddah itu? Tabri'atur rahim, membersihkan rahimnya. Nah, jadi kita berusaha membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela itu sama dengan perempuan dalam iddah untuk membersihkan rahimnya. Iddah itu ada kalau masanya. Ada yang 3 bulan, ada yang 3 kali suci, ada yang 4 bulan 10 hari, ada masanya. Adapun bersifat dengan sifat-sifat yang menyelamatkan, perbuatan-perbuatan taat lainnya, maka itu berlaku seperti berlakunya persiapan seseorang perempuan akan perlengkapannya, pembersihannya akan wajahnya, dan penyisirannya akan rambutnya, agar ia pantas dengan demikian itu berjumpa dengan suaminya. Nah, perempuan yang sudah dilamar nih, perempuan yang sudah dilamar tapi yang masih dalam iddah wafat umpamanya, inya masih membersihkan rahim. Tuntung membersihkan rahim hanyar inya dihiasi, dibajui dengan baju nang baik, dikakamban nang baik, dipupuri pupur nang baik, diselindangi selindang nang baik. Untuk apa? Untuk pacang betatai lawan suaminya. Nah, itu perumpamaan orang-orang yang sedang menghias dirinya dengan ikhlas, menghias dirinya dengan ridha, dengan tawakal, dengan syukur, dengan sabar. Itu adalah perhiasan-perhiasan yang dipersiapkannya untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau perempuan itu menghabiskan semua umurnya dalam membersihkan rahim dan menghiasi wajah, maka demikian itu menjadi dinding baginya daripada berjumpa dengan yang dicintai. Nah, amun behias kada bakal tuntungan tapi bila betatainya. Nah, sama orang manusia yang selalu berusaha hendak ikhlas, berusaha terus menerus supaya dapat ridha, supaya dapat sabar, itu aja yang dikaji, yang dijalankan. Apabila bisa dapat anugerah Allah untuk dekat dengan Allah, maka begitulah semestinya kamu memahami jalan agama. Itulah jalan agama. Kalau kamu termasuk orang-orang ahlul mujalasah, orang-orang yang hendak semajelis dengan Allah, yang macam-macam golongan manusia ini, misalnya seorang raja, raja ini inya menggaji rakyatnya umpamanya 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, asalkan rakyatnya mau bekerja kah ini kah ini kah ini. Nah, rakyat yang digaji ini kada rata pemikiran pemahamannya. Ada yang sudah merasa puas, merasa cukup dengan bekerja demikian dapat gaji 1 juta. Sudahnya merasa puas. Inya kada perlu tahu siapa rajanya, kada perlu tahu kayak apa orangnya, kada perlu tahu kayak apa pribadinya, kada perlu tahu. Namun tiap bulan 1 juta dapat disukan begawi kemarin bulik. Ada manusia yang seperti itu. Kayak apa kehebatan rajanya? Ini kada mikirkan itu. Tanggal 1 1 juta, iya sudah. Sebulan 1 juta. Nah, ada manusia-manusia yang berpikir hendak tahu lawan rajanya itu kayak apa. Supaya bisa dekat. Barangkali kini ada lebihnya daripada yang tiap bulan diberinya ini. Ada yang hendak dekat lagi, ada yang hendak ketujuh bakawan lawan raja. Nah, macam-macam manusia. Nah, kaya itu juga manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang punya prinsip yang penting mati jangan ke neraka, biar ada ke surga, ada apa-apa. Nah, ada yang berpikir biar mati ke surga, karena bertambuan Tuhan gak ada, gak ada jadi masalah, yang penting ke surga. Memang bidadari banyak, gak ada jadi masalah. Nah, ada yang pikirannya kayak itu. Ada manusia yang berpikir aku hendak dekat dengan Allah, aku hendak semajlis dengan Allah, aku selalu bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, macam-macam manusia. Kalau kamu termasuk orang yang ahlil mujalasah, nah hendak semajlis dengan Allah, nah pahami jalan agama. Dan kalau kamu itu seperti hamba yang jahat, yang tidak bergerak kecuali karena takut dari pukulan dan mengharapkan upah. Kita hendak jadi nangka itu, beribadah karena takutan, beribadah karena mengharap pahala, itu aja pikirannya. Maka ambillah beserta menyusahkan badan dengan amal-amal yang zahir. Ini nang beramal itu lapah. Nah, 10 rakaat tu rihuk awak yang itu. Kenapa? Karena beramal takutan bila kada beramal dipukul orang. Beramal tu kada mau menikmati dengan pekerjaannya. Karena beamalnya karena terpaksa. Sesungguhnya di antara kamu dan hati ada dinding yang tebal. Nah, orang ini hatinya terkunci. Bersedekah takutan, kada bersedekah kalau ku bahaya lainnya. Nah, bersedekah ada mengharapkan pahala dari Allah. Nah, orang nang macam ini sakit, kada ada nikmatnya beramal itu. Maka apabila kamu menunaikan amal perbuatan dengan sebenarnya, ini beramal karena takutan lawan siksa Allah, beramalnya bujur-bujur,
beramal, bujur-bujur beramalnya, maka kamu termasuk penghuni surga. Masuk surga juga matinya. Tetapi untuk mujalasah, untuk bermajlis dengan Allah, untuk sekedudukan dengan Allah, maka itu ada kaum yang lain, ada orang yang lain, ada masuk orang ini di situ. Maka apabila kamu telah mengetahui jalan pikir tentang ilmu-ilmu muamalah yang diantara hamba dan Tuhannya. Kita sudah mengetahui ilmu-ilmu muamalah. Ilmu muamalah dengan Tuhan itu artinya ilmu tentang tubat macam apa, ilmu tentang wara kayak apa, ilmu tentang zuhud macam apa, ilmu tentang syukur macam apa, ilmu tentang sabar macam apa, ilmu tentang khauf, raja, tawakal macam apa. Nah sudah tahu nih tuh, maka semestinya kamu menjadikan demikian adat kebiasaanmu pagi dan sore. Maka janganlah kamu lalai dari dirimu dan dari sifat-sifatmu yang menjauhkan dari Allah Ta'ala, dan keadaan-keadaanmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lalai. Jadi kita mesti tahu apa sifat-sifat yang menjauhkan dari Allah, apa sifat-sifat yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah itu kita periksa pagi dan sore. Bahkan setiap murid semestinya ia mempunyai catatan yang ditetapkan padanya sejumlah sifat-sifat yang membinasakan, sejumlah sifat-sifat yang menyelamatkan, dan sejumlah perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan taat. Dan ia memeriksa dirinya atas catatan itu setiap hari. Umpamanya sabar, syukur, kita periksa. Nah, aku selama ini sudah bisa sabar. Sekarang aku sudah bisa sabar. Nah, curit. Artinya sekarang kalau sudah bisa sabar, kada perlu lagi tafakur untuk mencari sabar karena sudah bisa. Nah, kemarin sebutin nang kada dipikirahan lagi. Syukur, kalau sekarang aku sudah bisa bersyukur. Sudah bisa jadi orang yang syukur. Curit, syukur. Nah, artinya apa? Kada usah lagi berpikir mencari dalil-dalil supaya bisa jadi orang nang bersyukur. Mak dua buteng itu nang kawa diambil sifat-sifat nang menyelamatkan, supaya jangan membuang waktu dengan membaiki tadi, supaya jangan membuang waktu dengan membangun hati terus menerus, kayaknya kada bakal tuntungan. Dan mencukupi baginya dari sifat-sifat yang membinasakan, memikirkan pada 10 perkara, 10 sifat. Nah ini yang diperhatikan. Nang pagi sore kita lihati catatan kita, 10 sifat yang membinasakan, yang mencelakakan. Sesungguhnya kalau ia selamat dari 10 sifat itu, maka ia selamat dari lainnya. Yang 10 ini induknya, induk segala sifat maksiat, induk segala sifat tercela, yaitu kikir, sombong, ujub, riya, hasad, sangat marah, rakus kepada makanan, rakus kepada bersetubuh, cinta harta, dan cinta kedudukan. Itu yang diperiksa setiap pagi dan sore. Kalau kita sudah kadada lagi punya sifat riya umpamanya,
kada perlu kita memikirkan kayak apa cara supaya kita terhindar daripada riya. Kada perlu membuang-buang waktu. Kalau kita bukan tergolong orang yang kikir, kita kada tergolong orang kikir, kada perlu kita memikirkan mencari ilmu kayak apa caranya supaya sifat kikir itu hilang. Kada perlu, karena sudah selamat daripada sifat kikir itu. Nah, 10 sifat yang jahat ini kalau kita bisa mengatasinya, maka itu bisa menghilangkan seluruh sifat-sifat yang tercela. Karena setiap satu dari antara 10 sifat yang ini beranak pinak. Kikir contohnya, bakhil. Bakhil ini bisa memakan hak orang. Ini kada mau keluar ampunnya. Duit ada ya, cuma kada mau keluar, mintaan orang. Nah, memakan ampun orang. Karena bakhil, karena kikir, inya kada ikhlas dalam bersedekah. Riya. Karena bakhil, inya kada bujur dalam berzakat. Nah, jadi kalau orang itu selamat daripada bakhil kikir ini, banyak sifat-sifat buruk nang hilang. Jangankan inya memberi orang, jangankan bersedekah sunat, inya melaksanakan yang wajib berzakat saja mun kawa diakali, diakalinya kayak apa? Supaya manfaatnya tabulik ke seorang. Itu kada sah zakatnya. Nah, zakat nah. Besuahkan motor ulah kada boleh ni tu. Memberi zakat tapi besuahkan motor orang disuruh. Nah, zakat sapuyakan rumah kada kawa. Nah, zakat kajiakan Quran sahatam kada kawa. Zakat ini hak orang nang ada pada diri kita. Jadi zakat itu harta orang nang ada di rumah kita. Jangan merasa ampun seorang. Nang orang kada bujur bezakat ini merasa zakat itu duit seorang. Padahal itu duit orang. Nang mesti diserahkan kepada nang berhak. Nah, kenapa demikian terjadi? Karena kikir. Kenapa seseorang itu kikir? Karena merasa nang mendapat duit itu usahanya seorang kada berian Allah. Tuhuk mencari titik paluh jar nyata oleh duit lalu kikir inya. Kada merasa bahwa tenaga nang diberi itu berian Allah. Rezeki-rezeki dari Allah, seorang ini hanya jalannya aja. Nah, karena merasa usaha ini seorang, nang lapah gerak-gerik ini ampun seorang, ditimbul si kikir ini. Nah, selamat dari kikir, banyak selamat dari nang sifat buruk lainnya. Nang bezakat mestinya bulan Muharram, ditunda ke bulan Mulud. Yang makanya duitnya pas mulut jadi guna akan. Nah, daripada kikirnya orang ini nih, mulut duit zakat, nah apa? Mana menunda zakat ke bulan mulut daripada kulirnya keluar duit. Padahal zakat tuh ampun orang. Ada nang macam itu. Betakun boleh lah, ada yang boleh bang macam itu. Nah, ada yang bertakun membelilah duit zakat jadi haulakan kekuitan. Mahaul kuitan duit zakat juga. Kenapa nih tuh? Kikirnya bang. Dan daripada sifat-sifat yang menyelamatkan ada 10, yaitu penyesalan atas dosa-dosa, sabar atas bencana, ridha dengan qadha, bersyukur atas segala nikmat, sikap tengah antara takut dan harap, zuhud pada dunia, ikhlas dalam amal perbuatan, bagus budi pekerti terhadap makhluk, mencintai Allah Ta'ala dan khusyuk kepadanya.
Nah, 10 sifat yang menyelamatkan itu kita catat. Nah, namanya kita belum kawa, belum bisa mendapatkannya, tafakur. Cari dalilnya, cari ilmunya, kayak apa caranya supaya bisa jadi orang nang ridha, jadi orang nang sabar. Nah, kalau sudah bisa, dicurit, tidak perlu lagi diusahakan untuk mengurangi pikiran-pikiran kita kepada yang sudah ada. Nah, maka inilah 20 macam sifat, yaitu 10 yang tercela dan 10 yang terpuji. Manakala ia dijaga dari sifat-sifat yang tercela satu sifat saja, maka ia menggariskan atas satu sifat itu di dalam catatannya, dan ia meninggalkan berpikir padanya. Ia sudah selamat daripada kikir, curit, tidak perlu lagi dipikirkan itu, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas terjaganya dari satu sifat itu, dibersihkan hatinya padanya. Dan ia tahu bahwa demikian itu tidak dapat sempurna kecuali dengan taufik Allah Ta'ala dan pertolongannya padanya. Kalau kita menghilangi sifat yang tercela, kalau kita ditolong Allah, kada kawa. Orang yang dulunya kikir jadi pemurah, kawalah, kada kawa kalau kada ditolong oleh Allah. Dan jikalau Allah Ta'ala menyerahkan demikian itu atas dirinya, kita nih hendak membaiki diri, kada ditolong oleh Allah, niscaya tidak mampu menghapus sekurang-kurangnya sifat yang hina dari dirinya. Nah, jadi kalau 10 sifat nang tercela, sabuting nang sudah kawa, curit, lalu ia menghadapi kepada 9 sifat yang tersisa. Kawa pulang sabuting gini curit 8. Dan begitu seterusnya ia berbuat sehingga ia menggaris atas semuanya. Dan begitu pula ia menuntut dirinya dengan bersifat dengan sifat-sifat yang menyelamatkan. Apabila ia telah bersifat dengan sifat daripadanya seperti tobat dan penyesalan umpamanya, maka ia menggariskan atasnya dan ia menyibukkan diri dengan sisanya. Sifat yang menyelamatkan yang wajib ada pada diri kita ada 10 tadi Jisidin. Pertama, tobat. Kayak apa supaya kita ini terbuka tobat nih, tafakur. Tafakur supaya terbuka hati untuk tobat. Tafakur tentang dosa-dosa, bahayanya dosa. Kalau sudah tobat, ada usah lagi tafakur tentang tobat. Karena sudah dapat tobat. Tafakur itu gunanya untuk mendapatkan tobat. Kalau sudah dapat tobat, buangi. 9 lagi sisanya. Dan inilah yang diperlukan oleh seorang murid yang bersungguh-sungguh. Adapun kebanyakan manusia dari golongan أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم.